subscribe di channel Fajar Duper. Pagi ini bosku, kita lagi ada di tambak bosku, lagi nengok tambak saya yang digadaikan atau yang dipinjamkan ke orang lain. Dulu ketika saya meminjamkan tambak ini ke orang lain, tambaknya kondisinya bagus bosku, tanggul-tanggulnya kuat. Tapi sudah lama dipinjam ke orang lain, hampir kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun. Nanti kita lihat seperti apa kondisi tambaknya, apakah tanggulnya masih seperti waktu dulu atau sudah beda. Oke bosku, kita lihat aja seperti apa.
Nah, ini kondisinya seperti ini, bosku. Tambaknya kondisinya seperti ini, bosku. Tanggul-tanggulnya sudah pada rusak, nggak terurus. Tuh, tambaknya pun nggak dibudidayakan ikan, bosku, alias dibengkalaikan. Ini kondisi waktu belum dipinjamkan ke orang lain, tambak ini kondisinya bagus, tanggul-tanggulnya kuat dan besar. Tapi sekarang setelah tambak saya dipinjamkan ke orang lain, kondisinya seperti ini, bosku. Tanggul-tanggulnya pada hancur, nggak terurus. Nah, itu pintu-pintuannya pun pada jebol semua. Mudah-mudahan nanti tambak ini bisa kembali lagi ke tangan saya, bosku. Minta doanya lah. Dulu ketika tambak milik saya ini masih dipegang atau masih dikelola oleh saya, ini tambaknya kondisinya bagus dulu. Tanggul-tanggulnya besar dan bisa dibudidayakan ikan bandeng, bosku. Tapi sekarang setelah 4 tahun atau kurang lebih 5 tahun lah, 4 tahun atau 5 tahun, kondisinya lihat sendiri, bosku, seperti ini. Ini akibat tambak yang dipinjamkan sama orang lain. Nah, itu udah jadi resiko, bosku. Makanya kalau bisa barang milik Anda jangan sampai dipinjamkan atau digadaikan orang lain, nanti rusak. Nah, ini contohnya tambak milik saya sendiri, bosku. Keadaannya seperti itu, tanggul-tanggulnya pada hancur, nggak terawat. Dulu ketika masih di saya, tanggulnya lumayan, bosku, bisa buat melihara ikan bandeng dan hasilnya lumayan. Udang alaminya juga waktu masih dipegang oleh saya, udang alaminya tiap pagi tuh kalau mengangkat pupuk, lumayan hasilnya, bosku. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya ada rezeki dan bisa mengembalikan uang supaya tambak ini bisa kembali lagi ke tangan saya, bosku. Minta doanya, bosku. Kita tadi sudah muter-muter, bosku, sudah muter-muter lihat tambak tambak milik saya yang udah 4 tahun atau 5 tahun digadaikan atau dipinjamkan ke orang lain. Dan kita lihat sendiri tadi lihat sendiri keadaannya sangat memprihatinkan, bosku. Tanggul-tanggulnya pada hancur, nggak terawat, bosku. Dulu ketika saya yang memegang, kondisinya sangat bagus, tanggul-tanggulnya besar karena tiap hari
saya turun ke tambak memperbaiki tanggul. Dan dulu ketika saya megang, bisa dibudidayakan ikan bandeng, hasilnya lumayan. Udang alamnya pun dulu ketika masih dipegang oleh saya, udang alamnya setiap hari dapat bosku dengan cara memasang bubuk untuk memperoleh udang alami. Tapi sekarang kita lihat sendiri kondisinya seperti itu, bosku. Kalau diperbaiki lagi mungkin butuh dana banyak, bosku. Mudah-mudahan nanti saya dapat rezeki, dan ada rezekilah bisa mengembalikan uang supaya tambaknya yang dipinjamkan ke orang lain bisa kembali ke tangan saya dan bisa dikelola oleh saya. Minta doanya, bosku, ya. Oke, jadi kita sampai di sini, bosku, karena kita sudah capek muter-muter lihat kondisi tambak. Sekarang kita mau pulang, bosku. Pokoknya yang belum subscribe, bosku, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai. Bye bye, bosku. Kita mau pulang, bosku, karena waktunya sudah beranjak siang dan cuaca sudah mulai panas, bosku. Oke, bosku, kita mau pulang, bosku.